Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngevlog, motovlogan lagi, teman-teman. Bolang jalan-jalan lihat desa Mendalan Wangi ya, Wagir, teman-teman ya. Ini saya berada di Lemah Duwur. Itu ada gapura sana. Kalau belok kanan itu ke Mendalan Wangi, tembus ke nanti ke Wadung, ke Bendo pakai saji, teman-teman ya. Kalau ini lurus ke Bonagung. Oke. Kita langsung aja. Kita belok kanan, gapura depan itu. Nanti tembusnya Bendo pakai saji, selatan pasar pakai saji itu ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja, teman-teman. Tunggu. Ada mobil. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Oke, teman-teman, langsung aja kita belok kanan. Tadi di gapura kita sudah menuju Desa Mendalan Wangi ya, teman-teman. Cuaca hari ini lumayan agak mendung-mendung dikit, teman-teman. Waduh. Ini tenggulunan, teman-teman. Saya tadi baca di pelang toko itu, di sini tuh tenggulunan. Sebenarnya kita bisa belok kiri di sini, Gang Naga. Tembusnya pakai saji. Gang Masjid kalau nggak salah itu. Tapi kita lurus aja, belok kanan. Dusun Tenggulunan Wagir, teman-teman. Pelan-pelan aja. Kondisi jalanannya seperti apa, teman-teman? Dari Lemah Duwur tadi nanti sampai di Wadung Bendo pakai saji. Betulin Indihome, betulin WiFi kayaknya. Nah, ini kanan jalan ini SD Negeri Mendalan Wangi, Jalan Mendalan Wangi, Wagir, teman-teman. Sudah di Mendalan Wangi, Jalan Raya Des Mendalan Wangi, Desa Mendalan Wangi, Wagir. Seperti ini kondisi jalanannya, teman-teman. Bagus ya, aspal HK. Ini ada pertigaan. Kalau ke kiri ini Mendalan Wetan, teman-teman. Lurus aja, woi, di sana kayaknya ada alat berat ya, macet ya, teman-teman ya.
ini lagi macet. Oh, ada pengerukan, teman-teman. Ini ada alat berat buat gorong-gorong ini kayaknya, teman-teman. Jadi tanahnya itu langsung diangkut ke truk. Loh. Lagi pengerjaan proyek gorong-gorong, teman-teman. Jadi ya gini, bergantian. Jalanannya macet, nalian bergantian. Terus ini opo iki? Kok nggak oleh lewat iki? Macet, teman-teman. Ya, jadi di Mendalan ini sekarang lagi pengerjaan proyek gorong-gorong, teman-teman. Itu sampai di Sowana, teman-teman ya. Yo, ini ya sekarang di Malang lagi pengerjaan proyek gorong-gorong besar-besaran kayaknya ya, teman-teman ya. Jadi bukan di satu titik, dua titik aja, teman-teman. Di Bandulan sana juga. Terus di Dieng juga. Oke, sampai di sini jalanan masih bagus, teman-teman. Aspalannya masih halus. Sini banyak orang buat genteng itu ya, teman-teman ya. Usaha buat genteng. Ya, udah nyampe di jembatan yang kemarin itu sempat longsor ya, teman-teman ya. Tapi sekarang udah bagus. Udah diperbaiki. Nah, lagi buntu hidungnya, teman-teman. Pilek. Aduh. Kena hujan berapa hari. Ya, ini kita udah masuk Wadung, teman-teman ya. Balai Desa Wadung kanan jalan ini. Ini perhatikan. Ini Jalan Raya Wadung, teman-teman. Kita udah masuk Desa Wadung, teman-teman. Jalanan masih bagus. Di depan ada Alman Tenan. Waduh. Pas depannya toko Ainun ya, tutup toko ya. Ini ada masjid bagus ya, masjidnya Masjid Jami Desa Wadung. Ya, kita ada tikungan di sini, teman-teman. Oh, ada turunan di sini agak bahaya, teman-teman, kalau nggak pakai rem.
Harus ngerem ini. Jadi saya nggak berani pakai satu rem tangan. Kameranya tak pegang teman-teman, jadi sambil ngerem tadi. Wih, di sini dibangun apa ya? Bagus ini teman-teman ya. Jalanannya agak turunan ekstrim sih teman-teman tadi. Nah, tikungan tanjakan teman-teman. Aduh. Sini ini dibangun kayak ruko-ruko di pereng-perengan ini gitu teman-teman. Wih, ngeri ya lihat ya. Jadi kayak ruko-ruko gini ya. Tuh. Batik Wakastu. Ini juga dibangun teman-teman. Nah, di sini jalanannya mulai rusak teman-teman. Banyak lubang-lubangnya ini. Tambak Asri. Tambak Sari. Jalanannya teman-teman, aduh, lumayan rusak. Acara kawinan lagi. Ini masuk Jatisari teman-teman ya. Ini desa Jatisari pakai saji. Itu tadi yang sedikit jalanan agak rusak tadi ya di Jatisari teman-teman ya. Ini depan ini kita belok kiri, kalau lurus itu ke Pendem teman-teman. Pendem terus Gunung Katu. Kita belok kiri. Ini depan belok kanan lagi. Jalanan di sini bagus ya, bagus lah. Cuma tadi sedikit tadi rusak. Toko Zara Dusun Jatisari pakai saji. Toko jamu Angger Waras Abah Lani Jatisari. Kita sekarang berada melewati desa Jatisari teman-teman. Ini lapangan Jatisari teman-teman ya. Yang kemarin buat cek sound Brewo itu kalau nggak salah. Brewo atau apa ya? Karena pokoknya di sini Jackson banyak itu berapa rame juga kok. Kita belok kiri lagi teman-teman. Iya. Ini ada masjid, kita belok kanan lagi. Nah, ini ada tembusan ke kiri itu jalan lewat jembatan itu teman-teman. Tembusnya ada jalan Kauman pakai saji itu teman-teman. Yang ada motor tadi keluar itu. Tembus jalan Kauman, tapi ya ekstrim ya turunannya ya. Jembatan Metro ya. Ya, di sini jalanan mulai diperlebar ya teman-teman ya, kanan kiri ya. Dicor kanan kiri, mungkin nanti sampai sana ya, Wadung sana mungkin ya, sampai Mendalan sana mungkin ya teman-teman ya. Ini mungkin baru sampai sini aja ini yang dicor ini. Saya juga baru ini teman-teman,
baru lewat sekarang ini, baru tahu kalau udah diperlebar kayak gini. Di Jatisari ini ya, desa Jatisari pakai saji teman-teman. Seperti ini kondisi jalanannya, kondisi pemukimannya teman-teman. Enak ya. Itu di sana depan itu gapura. Ya ini mungkin perbatasan ya teman-teman antara Bendo sama Jatisari ya. Perbatasan desanya ini. Ya kita keluar Jatisari teman-teman. Itu perbatasan. Sampai di sini mah masih ini udah bagus teman-teman. Udah diperlebar. Warung Buksum nasi sup lodeh. Ini ada lapangan Bendo ini teman-teman. Masih pengerjaan gorong-gorong. Ngopi rek apa rek? Ya teman-teman ini depan ini pertigaan, kita belok kiri ke Bendo, kalau ke kanan ke Permanu teman-teman ya. Kita belok kiri aja ke Pakesaji, Bendo, Pakesaji, selatannya pasar itu loh teman-teman tembusnya. Ini ada sentra topeng. Ini kita ngelewati jembatan lagi teman-teman, jembatan metro, kali metro teman-teman bawah itu. Kampung metro. Nah, oke teman-teman, kita naik terus. Ini ada pura ya teman-teman, yang di daerah Bendo itu. Pura. Ini ada SDN Karang Pandan 1 pakai saji. Oh iya, Karang Pandan teman-teman. Sini Bendo Karang Pandan. Itu di depan sana itu udah pertigaan teman-teman. Kalau ke kiri itu ke pasar pakai saji, kalau ke kanan ke Panjen. Kita sampai situ aja teman-teman ya, motovlog kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu di bolang berikutnya teman-teman ya, di motovlog berikutnya. Sampai ketemu, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Bye bye.